bersama saya Dani. Hari ini Dani nak review salah satu pakej rumah Prima yang mempunyai 4 bilik, 3 bilik air. Okey, jom kita review bahagian dalam rumah ni. Jom. Untuk pakej rumah Prima ni adalah pakej rumah kami yang full spec. Dah lengkap semua. Owner boleh masuk cuci kaki je. Jom kita review bahagian dalam. Apa tuan-tuan perempuan akan dapat? Ni pandangan hadapan. Cantik tak? Okey, so untuk pintu kita akan bagi pintu kaca 2 daun. Jom masuk. Okey, ni adalah ruang tamu untuk rumah ni. Kalau untuk pakej ni, mozek tuan-tuan perempuan akan dapat seluruh ruang. Pilihan warna cat, 2 warna luar, 3 warna dalam. Okey, untuk ceiling kapur kita bagi double layer, kipas dan juga lampu downlight. Untuk aksesori seperti tingkap labur ataupun nak letak tingkap bucu, tiada masalah, owner boleh request. Okey, ni pula ruang keluarga. So, cantik kan? Okey, untuk ruang keluarga sama juga, ceiling kapur double layer, kipas, lampu downlight, pilihan mozek, pilihan warna cat dan akan adalah bahagian sliding. Okey, tunjuk sikit. Untuk mozek bahagian tangga, semua dah termasuk dalam paket. Tangga hadapan, tangga belakang, tangga sliding. Jom kita pergi ke bilik master. Okey, ini bilik master. Okey, untuk bilik master ni sama juga. Pilihan mozek, pilihan warna cat. Kalau untuk aksesori, tingkap labur ataupun tingkap bucu, yang ni dah termasuk dalam paket. Siling kapur kita bagi satu layer berserta skirting dan kipas tandas dan tandas di bilik master. Okey, so complete lah, complete. Kita bagi mangkuk tandas, kita bagi sinki, mozek, shower, pipe air wuduk. Jom kita pergi ke bilik kedua. Okey, jom kita pergi. Bilik kedua pula. Maaf, rumah ni belum siap sepenuhnya lagi. Okey, untuk bilik kedua sama juga. Pilihan mozek, pilihan warna cat. Siling kapur satu layer berserta skirting, kipas dan juga lampu downlight. Okey, untuk tandas. Tandas di bilik kedua pun sama. Okey, masuklah. Kita bagi mozek seluruh ruang. Nak buat tandas duduk ke tandas cangkuk, anda boleh request. Pipe air wuduk dan juga kita bagi sinki, shower. Okey, jom kita pergi bilik ketiga. Ada connecting tau. Tapi kita pergi daripada luar. Okey, jom. Okey, ini bilik ketiga. Cantik tak? Sama seperti bilik kedua. Jom kita pergi bilik keempat pula. Bilik keempat pun sama. Pilihan cat, pilihan mozek, siling kapur, semua sama. Okey, jom kita pergi ke bahagian dapur pula. Okey, untuk bahagian dapur ni akan ada dining area, ruang makan. Ni ruang makan. Okey, so untuk bahagian tandas yang bahagian dapur, complete juga. Nampak, nak buat tandas cangkung pun boleh, tak ada masalah. Okey, so untuk bahagian dapur pula, kita bagi tabletop berserta dengan sliding. Maknanya tabletop ni dah termasuk dalam package. Dan kita bagi mozek di dinding 3 kaki. Tunjuk sikit. Corak ni owner boleh pilih sendiri. Okey, so itulah tadi package rumah Prima kami. Kalau berminat, jangan lupa PM kami sekarang. Bye!